ingin mendapatkan kemudahan dalam menghadapi persoalan hidup, kuncinya adalah menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jenis kelaminnya, apa bangsanya, dari suku apa ia berasal, maupun dari pekerjaannya. Semua sama di mata Allah, kecuali kualitas ketakwaannya. Lalu, apa indikator untuk mengukur derajat ketakwaan seseorang? Pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Ia suka menafkahkan hartanya, baik ketika sedang berlimpah maupun dalam situasi yang sulit. Kedua, orang yang bertakwa memiliki kemampuan menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, terutama ketika dalam keadaan marah. Ketiga, tanda orang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan melebihi apa yang seharusnya diberikan. Jika saat ini sobatmu sedang mengalami masalah, segeralah memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mencari jalan keluar, sabar, dan mengamalkan perilaku orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba Allah yang bertakwa.